Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cak Yu di Cak Yu Channel. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi ya Sipon Metro Kepanjen. Gimana kondisinya saat ini? Dan silakan simak videonya sampai akhir. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya ya dulur, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Jawa Timur, rehabilitasi Sipon Metro tahun anggaran 88. Inilah pipa yang
curam teman-teman, hati-hati ya. Ya. Luar biasa, sangat besar, juga sangat panjang teman-teman. Tapi sayang sekali, banyak coret-coretannya teman-teman. Itu tingkah ulah dari manusia yang kurang bertanggung jawab teman-teman. Nah, kita akan naik lagi, kita akan lihat-lihat di atas lagi teman-teman. Nah, biasanya sih yang orang-orang kalau berfoto itu di sebelah itu, di sebelah situ teman-teman. Nah, itu yang berani ke situ, biasanya anak muda-muda itu biasanya ke situ. Tuh, kiri dan kanan hijau-hijau teman-teman. Tuh, kalau itu jalan raya yang ada yang tadi yang kita lewati tadi yang menuju ke arah Blitar. Di bawah itu masih ada sungai teman-teman. Sungainya menuju ke arah selatan kalau kalau nggak salah sih. Itu masnya tadi yang lagi bersihin sampah-sampahnya. Salut nih sama masnya. Semangat terus mas. Oke, mungkin itu saja video saya. Nah, untuk kalian yang bisa yang mau tanya-tanya atau mau request mau dibuatkan video di mana atau kalian asalnya dari mana, kalian bisa tulis di kolom komentar yang bawah ya, teman-teman. Nah. Oke, itu terima kasih sudah menonton video saya tentang Cipon Metro Kepanjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.